Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertolak ke Ibu Kota Nusantara untuk mendampingi Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan ke pejabat tinggi TNI-Polri. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian Mensesnek Pratikno, Seskap Pramono Anung, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga turut hadir dalam acara ini. Dalam pertemuan ini, Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan arahan agar TNI-Polri dapat menjaga stabilitas nasional menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dengan didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, Joko Widodo menyampaikan kepada para petinggi TNI-Polri untuk mengawal dan mendukung penuh transisi pemerintahan pada Oktober mendatang. Pengarahan Presiden kepada pejabat TNI-Polri ditutup dengan kegiatan foto bersama dengan latar Istana Negara Ibu Kota Nusantara IKN.